Ya sebelumnya cekcok dulu, cekcok punya keinginan yang nggak bisa saya turutin gitu ya. Dari keinginan itu merembet ke keluarga saya, ke ngomongnya ngecapruk lah gitu ya, Pak ya. Emang coba itu karena hal apa gitu? Ya, karena ekonomi sih, Pak. Kebanyakan emang nggak bisa keturutan apa gitu, shopping. Nggak bisa keturutan tuh apa? Dari mobil, kendaraan yang gitu yang saya beratnya. Ya, kebanyakan diam sih kalau dimarahin sama istri, diam. Udah nyakut ke keluarga, nggak ngenakin gitu kan. Menuduh saya goblok lah, diem mulu gitu, kayak orang bisu gitu. Saya gelap mata lah gitu. Dia saya diem aja, saya dibisu-bisuin, diem kayak orang tuli. Dia juga nyekek lagi, sempatnya. Saya nggak diem mulu gitu ya, dia juga suruh ngomong lah gitu. Kayak saya balas gitu. Jatuh terus sungkur, nggak tahu ngetek tembok apa apa ya gitu. Udah pukul dua kali ininya, nggak ini lagi itu doang. Buang aja, ngilangin jejaknya aja pikiran saya. Setelah udah ada, akhirnya saya tuh pikiran itu, pikiran buat mutilasi dia kan. Emang itu perasaan mas? Campur aduk gitu mau. Sebal juga gitu, masih sebal juga, masih panas hawanya gitu.